semenit manfaat. Kemudian apabila kita mencermati bahwa Allah memerintahkan kita untuk beramal. Karena dunia ini tempat kita beramal. Orang-orang sudah meninggal itu, seandainya mereka dibangkitkan, atau ditanya, bangkitkan sementara aja, ditanya. Kamu apa sih yang kamu inginkan? Insya Allah jawaban mereka banyak. Ada yang mengatakan aku ingin dibangkitkan hanya untuk sholat dua rakaat. Aku ingin dibangkitkan sebentar hanya untuk bisa memberi sedekah. Aku ingin bangkit sebentar hanya untuk bisa beristighfar, minta ampun pada Allah. Tetapi semua itu sudah berlalu. Makanya hidup inilah kesempatan yang ada pada kita ini. Marilah kita manfaatkan. Untuk bisa berbuat yang bermanfaat Baik untuk diri kita ataupun untuk orang orang lain. Ya. Kita lakukan hal itu. Kita beramal. Jangan kita menyia waktu kita. Berlalu begitu saja tanpa ada tanpa ada perbuatan yang baik yang kita lakukan. Karena hidup kita ini sementara, sementara, tidak lama. Nabiullah Nuh alaihissalam yang beliau itu hidupnya Selama 950 tahun ketika beliau ditanya bagaimana pandangan anda tentang dunia ini, mengajau oleh Nabi Nuh, kata beliau dunia ini ibarat rumah yang memiliki dua pintu. Aku masuk dari satu pintu, aku keluar dari pintu yang lain, tidak lebih dari itu. jangan tertipu dengan dunia, ya. yang terpenting bagaimana kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Termasuk mendidik generasi agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa, yang bisa beramal, bisa berbuat sesuatu untuk agamanya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya.